Hatiku aduh, mata gua, aduh. Ah, kan mampir ke mata. Bodohlah, lagi kan di dunia ini enggak ada setan. Bayo. Lu rese gua tabok lo ya. Lu gua bilangin jangan rese lu anjing. Bayo. Gua bukan Bayu. Jangan bacot lu anjing. Ngapain sih lu, gua lagi mandi goblok. Mahal lu ya. Sial lagi rese gua beler pala lu anjing. Bang, gua beneran setan, Bang. Enggak ada. Setan tuh enggak gua lu, setan kok gaul. Saya adalah setan. Enggak ada. Setan tuh dari api. Gua siram ya kesakitan lah. Aduh, iya lagi. Tapi enggak gitu sih. Bayu, gua lebih percaya koruptor hilang di negeri kotak daripada sama setan. Iya, maaf. Dilanjut. Tapi gua beneran setan, Bang. Lihat aja nih, lihat. Lagi enggak bisa buka mata gua. Aduh, iya lagi. Ya udah, ini deh, ini. Gua bisa tembus tembok, Bang. Nih. Po ame-ame balalang kupu-kupu. Tonjok rame-rame koruptor yang suka nyapu. Tuh, bisa kan? Agak bisa buka mata gua. Iya sih, bener, lupa gua. Bayu, lu masih rese gua siram air sebak lu anjir. Keluar gak lu? Bang, Bayu tuh cowok kan? Iya. Yeah. Gua kurang cewek apa, Bang? Suara gua udah girly banget. Ya pakai voice changer. Itu udah bertekotok yang cewek aja katanya pakai voice changer. Masa sih? Goblok, lepas. Kalau mau ngerjain gua pinteran dikit, jangan pura-pura jadi setan. Gua lebih percaya ada mbah-mbah orang kaya tekdung di luar nikah terus open donasi. Tapi gua juga hamil, Bang, di kuburan. Kalau mau cek aja nih, perut gua bolong. Kagak bisa buka mata gua. Aduh, iya lagi. Coba gini deh. Lu tanya gua seputar setan, dah gua jawab. Makanan kesukaan pocong apa? Makanan sisa orang yang mubazir. Salah, pocong tangannya diikat gak bisa makan. Aduh, iya lagi. Makanan kesukaan sundul bolong apa? Pasti jawabannya gak bisa makan, soalnya perutnya bolong. Salah, suka makan peju. Dia kan jadi sundul bolong gara-gara MBA. Kok lebih tahu lu daripada gua sih? Gua sundul bolong. Bayu, gua lebih percaya guru gak punya kompetensi daripada sama setan. Mas, ini ada surat buat mas, tadi di depan pintu. Oh iya, taruh di meja aja, Bang, gua lagi sampoan. Ya terus gua mesti ngapain supaya lu percaya? Lagi lu pikir aja, ngapain setan gangguin orang, kagak ada kerjaan apa? Lah, setan kan emang kerjaannya begitu. Setan itu sibuk tobat. Mereka gak mau ngikutin jejaknya iblis, bejat. Mereka tuh pada sibuk ngumpulin pahala yang banyak biar gak masuk golongan yang dicemplungin ke neraka. Kesian ya, guys, setan disalahin mulu. Emang kelakuan lu udah lebih bener dari setan? Jangan sombong lu, ngerasain gua begini aja kelakuan lu udah kayak setan, tau gak? Ya juga ya, Bang. Setan tuh gak serem, bre. Kitanya aja yang terlalu parno sama setan.